Hai, selamat datang. Saya Sean dari Blaster Mania. Alright, hari ni kita ada unbox dan tengok kotak dia cute, kecil je. Apa barang ni? Boleh kira first time kita unbox kategori ini. So, jom kita lihat. Ha, face mask. Okay, School Messenger. School ni tengkorak lah. Messenger ni orang yang bawakan message lah. So, apa yang ditulis di sini, cool style, artinya the design yang bergaya, ada dua modes, comfortable, selesa dan breathable, boleh mudah bernafas lah. Ni dia punya helmet punya mode, ada dua mode lah. Ni cara dia dan colour, ada hitam, DD, 10, multicam dan black multicam. Yang saya order ni. Alright, jom kita lihat apa yang ada dalam box. Mana? Sini lah. Unboxing yang ringkas. Ha, ni. Dia ada dua mode, maksudnya dia boleh pasang dengan dua cara lah. Okay, kotak kita letak sini. Kita keluarkan dulu apa yang ada. Ha, bergaya ni. Tak boleh lah, sini je lah. Ini letak tepi dan ini. Okay, so dia ada bagi ini. Yang first memang ni lah. Ini kalau anda memakainya tanpa ada attachment apa-apa, anda pakai ini sebagai face mask. Dan ini mask ni keras ya. Memang keras. Cuba dengar. Oh, keras ni. Tengok, keras. Nak bend pun tak dapat. Okay. So, dia kata dua mode. Satu tu anda boleh terus pakai sebagai mask. Yang kedua ni, anda bukakan yang ni. Keluarkan yang ni dan masukkan yang ni. Ini anda nampak tak? Ni ada clip ni. Masukkan macam ni. Kiri dengan kanan. Dan ni nak pasang kat mana? Kat tactical helmet. Tactical helmet. Contoh yang macam ni. Yang ni. Keluar balik dia. Nampak tak? Dia ada ni kan? Tempat clip ni. Ini. Keluarkan yang ni. Kalau anda dah pasangkan dua-dua belah ni pada face mask tu, anda masukkan yang ni. Nampak? So, dia sebenarnya boleh dijadikan face mask di sebelah sini. Macam ni lah. Tapi topi ni anda kenalah cari topi yang colour dia sama. So, dia boleh jadikan yang ni face mask dia. Memang bergaya lah ni sebenarnya. Memang bergaya lah. Muka tengkorak dan ganas. Muka tengkorak yang ganas. Tapi kalau anda tak ada helmet yang ni, so tak boleh lah nak pakai satu set. Cuma boleh terus pakai macam ni je. Dengan ni. Saya dah okay. So ni kita masuk balik lah. So kalau yang tak ada topi tu, memang pakai macam ni sajalah. Dan bagi saya dia memang menarik lah. Mengancam. Tengok muka dia. Okay. Jom saya bagi close up. Okay. Bagi close up lah. Tengok. Ganas betul-betul ni. Kalau sengit, belah macam ni lagi ganas. Dia keras tau. Tengok material dia memang licin. Licin. Ini mesh. That's why dia kata breathable. Dia boleh bernafas. Yang ni tak boleh tukar. Tapi memang dia yang jenis safety lah. Yang tahan, lasak. Ni tengok, boleh adjust. Adjustable ni, anda boleh tarik-tarik, adjust. Bagi ketat, yang ni dia ada elastic sikit, memang selesa lah, comfortable. Dan dia ada belah dalam, ni span. Semua ni span. Lembut. Bahagian muka ni pun sama. Ni span. So, memang sedap lah. Dan tengok belah dalam dia pun memang cantik. Nampak tak? Licin je. Dan keras, tebal. Tengok ketebalan dia. Okay, berat. Kita timbang berat. Berat dia, berat. Nampak tak? School Messenger, kalau berat dia berapa? Berat dia dalam 267 gram, tak berat sangat. Tapi memang kalau anda pegang di tangan, memang anda rasa lah dia solid. Macam tadi saya ketuk kan, memang keras lah ni. Memang keras. Dan jom kita lihat secara close up. Okay, bahagian tepi ni ada ni. Ini mesh. Cermin dia dah ada
kesan jari sikit lah. Ha, ni depan ada tulisan multicam, dia punya design. Okay. Ganas man, ganas. Cantik ni. Okay. Okay kan? Alright, keluar dalam. Alright. Saya rasa video kali ni sampai di sini saja. Kepada sesiapa yang seperti biasa, kepada sesiapa yang belum subscribe, tekanlah button subscribe sekarang supaya anda tidak ketinggalan apa-apa update daripada kami. Tekan button subscribe. Ni bawah, tekan button subscribe. Selepas tu anda bolehlah tekan loceng, button loceng tu sekali ya. Alright, kita jumpa lagi pada video akan datang. Terima kasih kerana sudi menonton. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye.